Gosok. Gosoknya di hidung ya. Aduh. Next, temui Jeremy di halaman di halaman depan rumahnya. Jadi Kak Jeremy, di robot yang depan itu loh yang tadi. Aku permisi dulu ke mbaknya, gantian dong mbak. Woi, mbaknya peka banget, makasih. Oke, jadi di sini aku lagi main game nih. Gamenya itu game balapan, balapan mobil F1 ya. F1 ini. Ya. Okay. 1 2 3. Yo, gas kan. Wih, keren banget aku. Warna merah nih mobilnya. Weng, belok. Halo Rek, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di sini sama aku Amel Kim. Oke, jadi pada video kali ini Rek, aku mau ngevlog sekaligus tutorial misi map terbaru My House Samsung. Jadi ini mapnya tentang My House, ini kan rumahku. Wih, rumahku. Lebih tepatnya rumah impianku ya. Oke, jadi di sini aku mau kasih tahu ke kalian sambil misi, sambil vlog dikit-dikit lah ya. Vlog gak jelas ya. Tapi sebelum ke videonya aku ngingetin dulu ya, buat kalian yang belum like, di like dulu. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga, biar gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku pastinya. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya. Capcus. Oke Rek, jadi aku udah masuk ke map My House-nya ini. Bentar ya, masih loading. Oke, jadi di My House ini pas pertama masuk nih ada tulisan My House Checklist. Jadi 1, use edit mode on the top right and decorate your My House. Jadi di map ini kalian bisa ngedit gitu di rumahnya itu. Jadi bisa dekorasi rumahnya semau kita gitu. 2, experience smart thing mode with the smartphone in the living room. Jadi sini ada smart things mode. Jadi tuh mode pintar apa gitu, sesuatu yang pintar. Pokoknya nanti kita cek ya. Go through the portals in the front yard to check our different thermet rooms. Jadi ini di depan ada kayak portal gitu yang berbeda. Nanti fungsinya buat apa ya, kita nanti kita cek ya. Oke, jadi aku masih ada di depan nih, di halaman depan ya, di front yard. Hey, ada yang masih loading nih, masuk ke dunianya nih. Jadi sebelum masuk aku mau ngecek nge-review rumah ini dulu dari luar ya. Oke, jadi ini pas pertama masuk aku ada di depan sini ya tadi. Dan rumah ini rumah satu-satunya kayaknya ya. Ini model rumah minimalis modern mungkin. Nah ya, jadi ini rumah satu-satunya rumah di map ini. Tapi bagus banget loh sumpah pemandangannya. Jadi belakang tuh kayak bukit Teletubbies gitu, ijo-ijo, rumahnya adem gitu kelihatannya. Nah jadi di depan ini ada kayak ruang tamu tapi outdoor, tapi di luar gitu. Mungkin bisa dibilang ya ruang tamu ya sih, tapi ya buat kayak lagi pengen di luar gitu, kalau ada yang ngerokok atau apapun di sini kan bisa ya, daripada di dalam. Di dalam kayaknya juga ada sih ruang tamu. Oke, jadi next di sini ada boneka, ada robot. Robot pergi ke portal. Ngapain tuh? Untuk mengunjungi rumah Jeremy. Siapakah Jeremy itu? Aku tidak tahu. Oke, jadi lanjut ya ke aku mau masuk nih bentar lagi. Tapi aku mau lihat rumahnya yang luar dulu. Wih. Ini halaman depan ya, biar kalian gak bosan aku sambil lihat misi ya. Jadi pertama tuh kunjungi ruang tamu rumahku. Jadi ini aku harus disuruh masuk ya Rek. Tapi bentar, aku mau coba-coba emote push di sini nih. Ini bakalan jadi kayak apa? Ini apa nih? Oh, dia lagi ngadem nih di depan AC ya. Iya gak sih? Itu lagi kayak seneng banget kena kipas, kena angin. Angin sepoi-sepoi ya. Oke, assalamualaikum. Permisi, aku masuk. Nah, ini sudah langsung selesai misi yang pertama nih. Oke, langsung climb aja, selesai. Next, misi kedua, ambil selfie dengan TV di ruang tamu. Jadi aku langsung selfie aja di sini ya, nggak pakai lama ya. Ayo sini selfie sama TV. Cepet. Nah, mantap. Nggak usah di-post, langsung di selfie aja, langsung selesai nih. Oke, next misi ketiga, gunakan mode edit untuk mengedit rumahku. Jadi mode edit ini ada di sebelah kanan. Tombol warna ini nih, yang rumah.
Nah, langsung selesai kan? Oke, lanjut. Misi selanjutnya apa ini? Bentar ya. Ini keluarin lagi ya dari mode edit. Oke, langsung diklaim-klaim. Next, panggang kue mangkuk di dalam oven. Jadi, aku harus ke dapur ini. Dapurnya ada di mana ya? Bentar, ini apa? Aktifan mode smarting. Oh, ini jadi mode smarting itu di sini. Jadi ada mode pesta rumah sama mode permainan. Jadi ini bisa diganti gitu. Atasnya lampunya mau dimodel gimana, sofanya mau dimodel gimana, mau di mode pesta nanti tuh bisa diatur sendirilah sesuai keinginan kalian. Nah, ini mode pesta nih. Enggak tahu siapa yang ngatur tuh, mungkin yang ada di sini tuh dah. Ini sabar dulu, sabar dulu. Aku masih mau nge-vlog. Nanti aja foto-fotonya kira. Duh, maaf ya, Rek. Jadi di sini aku lagi manggang apa ini? Oh, kalkun. Kalkunnya gede banget. Tapi kok belum ya? Apa aku baru mang Pak, tapi ini udah jadi loh. Masa enggak anu, mungkin aku salah pencet kali ya. Aku coba dulu pencet-pencet ya. Ini yang di oh bukan. Oh, jadi Rek, yang kalian pencet itu di depan oven ini, tapi yang di bawah, pencetan bawah, oke? Kalau yang di atas tuh cuma ngambil kalkunnya aja. Oke, next, sikat gigi Anda di wastafel, kamar mandi. Yuk, langsung aja gaskan ke kamar mandi. Kita mau sikat gigi ya. Oke. Kamar mandinya itu ada di sebelah ini apa? Ini apa itu? Bukan kamar mandi. Ini ada studio mungkin ya. Wih, ada komputernya. Wih, keren. Ini lagi main balap-balapan mobil loh. Oke, next, ini ruangan apa ini? Ini kamar tidur, wih. Kamar tidurnya cute banget. Warna pink, lucu. Ih, empuk banget kasurnya. Bisa lompat-lompat di sini nih. Enak banget, nyaman kasurnya empuk. Oke, next, aku mau ke kamar mandi kok malah tidur. Ini apa? Oh, bisa ketawa-ketawa di sini. TV itu ya. Oke, oh ini mungkin kamar mandinya nih. Oh iya, benar, ini kamar mandinya. Wih, sikat gigi ada di mana ya? Mungkin tombol di sini. Salah. Ah, ini dia sikat giginya ya, gosok-gosok dulu. Gosok-gosok-gosok. Gosoknya di hidung ya. Aduh. Next, temui Jeremy di halaman di halaman depan rumahnya. Jadi ke Jeremy di robot yang depan itu loh yang tadi. Yuk, kita langsung ke Jeremy. Jeremy. Siapakah Jeremy itu? Nanti aku cari tahu siapa Jeremy. Atau kalian mungkin ada yang tahu Jeremy. Hey, aku salah pencet. Nih, seharusnya kalian jangan pencet lanjutkan ya. Soalnya ini sesat nih. Jadi kalian mencet batal aja, langsung selesai itu misinya. Oke, next. Sumpah aku gak bisa masuk lagi gara-gara masuk situ. Memang sesat dia. Oke, next. Lihat kios di halaman depan. Kios? Ada 3 kios sebelah kiri pintu masuk utama rumahku. Oh, jadi tuh yang sebelah kiri, nah ini dia nih, yang ada 3 di sini. Mungkin ke sini doang. Jangan-jangan, batalin ya. Jangan sampai kalian masuk lagi kayak gitu. Tadi sudah selesai kok itu misinya. Pas aku ke situ langsung selesai. Nah, ini dia. Oke, next, selamatkan rumahku. Anda dapat mengklik icon simpan peta di tengah atas layar untuk menyimpan. Jadi kayaknya ini aku harus mengedit rumahku gitu. Jadi aku mau masuk dulu. Hah? Oh, belum. Jadi aku harus masuk dulu ini kayaknya ini. Ya, sepertinya masuk dulu. Oke, ya sudah, aku mau masuk dulu ya, Rek ya. Masuk. Oh, ini bisa diubah atapnya ternyata warna pink. Aku ganti warna pink. Wih, bagus. Atapnya jadi warna pink. Terus aku mau ubah apanya lagi? Permisi, aku mau masuk, nggak bisa lewat. Nah, aduh, di depan jalan, di depan pintu. Nih, aku mau coba ubah apa ya? Meja mungkin. Mejanya jadi warna putih, jadi kayak gini. Warnanya apa, warna ini aja ya, coklat kayu. Terus ini ada juga lampunya. Lampunya aku ubah jadi ini aja yang simple. Simple dimple.
Terus aku mau ubah sofanya. Sofanya jadi warna apa, putih? Ntar sofanya aku ubah jadi warna pink aja. Nah, bagus, pink. Oke, kalau udah ini tinggal pencet simpan ya, Rek ya. Nah, udah selesai. Setelah kalian ubah-ubah, langsung simpan. Next, kunjungi rumah pohon di halaman belakang. Ada sebuah pohon di halaman belakang. Jadi ini misi terakhir ya, aku harus ke rumah belakang, taman belakang. Lewat mana? Ini kaca. Ini kamar mandi, nggak mungkin sih ada pintu di situ. Kan nggak ada. Gimana ya pintunya ya? Oh, ini karena pintu. Oh iya, ini pintu. Wih, halaman belakangnya tembus ke depan. Adem banget, aku suka ini view-nya. Suka banget sama suasana rumahnya. Adem, ijo-ijo gitu. Ijo-ijo, royo-royo. Ini duduk dulu. Ntar dulu, Mbak. Aduh, apa ini? Dingin. Oh, kolam. Nah, kalian belum nyampe aja. Belum naik aja, udah selesai nih misi. Oke, jadi ini bisa lihat-lihat ya. Kalau kalian pencet tombol-tombol. Ini apa nih? Wah, keren. Ini apa di atas? Oh, bisa duduk di atas dong. Ini masuk nggak bisa apa ya? Nggak bisa kayaknya. Tapi kalau pakai candy bisa nggak? Masuk. Lah, nembus. Masa nggak bisa sih? Coba lagi, coba lagi. Sekali lagi, pakai candy. 1, 2, 3, bismillah. Masuk. Lah, kok tembus? Kayaknya nggak bisa sih. Oke deh. Nah, aku akhirnya mendapatkan robot ini. Robot apa ini ya kira-kira ya? Nanti aku cek ya, default. Ini kalau keluar nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Oke. Aduh, mbaknya ngapain itu mainan air? Oke, jadi di sini rumahnya udah aku review ya, dari dalam sama dari luar. Menurut kalian bagus nggak ini rumahnya? Mapnya. Kalau menurut aku bagus banget. Dan menurut aku ini rumahnya udah kayak rumah idaman aku ya. Amin, semoga aku bisa beli rumah yang bagus kayak gini. Siapa sih yang nggak pengen rumah kayak gini? Ntar ya, aku dari tadi kepo sama ruangan ini nih. Oh, jadi ini ruangan cuci baju ya, Rek ya. Perasaan tadi aku yang kesini nggak ada mesin cucinya deh. Apa aku yang salah lihat ya? Entahlah mungkin. Jadi di sini aku ceritanya, kok bawa baju melayang? Ntar aku pakai baju yang biasa dulu. Nah, gini kan bagus, nggak ngelayang-layang gitu bajunya. Oke, wih. Jadi duduk tapi melayang lagi. dia ngapain nyetir mobil lu? Oke deh, aku mau ambil es krim lagi. Jadi es krimnya tuh ada di kulkas ini ya, Rek ya, tadi ya. Aku potong tadi soalnya agak lama di situ milih es krim. Oke, aku mau ke, nah, ini ke studionya nih. Ada yang di situ dong. Aku permisi dulu ke mbaknya, gantian dong, Mbak. Wih, mbaknya peka banget, makasih. Oke, jadi di sini aku lagi main game nih. Gamenya itu game balapan, balapan mobil F1 ya. F1 ini. Ya. Okay. 1 2 3. Yo, gas kan. Wih, keren banget aku. Warna merah nih mobilnya. Weng, belok. Belok lagi. Weng. Lah, udah balik lagi dong. Wih, ini bagus banget sih. Keren, jadi studio gaming nih. Cuma tinggal kasih lampu-lampunya aja. Oke, Mbak, terima kasih ya. Oke, next aku mau ke ini. Ke kamar mandi. Ke kamar maksudnya. Ini apa ini, Rek? Apa ini? Coba aku pencet. Oh, ini pembersih debu ya, vacuum cleaner. Wih, ada efek-efeknya juga tuh di bawah. Ih, keren banget. Ini apa ini? TV ya? Oh, yang tadi udah aku pencet ya. Tapi ini lebih... Oh, jadi dia ketawa sambil nonton TV. Oke. Okay. Tiba-tiba mbaknya masuk itu. Nggak apa-apa lah. Ini mau tidur dulu ya. Ntar ganti baju dulu. Nah. Jadi aku masih belum bisa facecam dulu ya. Tapi nggak apa-apa. Aku masih insya Allah bikinin konten yang... Ya, nggak terlalu...
susah buat ngeditnya ya, kayak gini ini agak-agak gampang lah ngeditnya. Kalau drama kan agak-agak ribet gitu kan, masih harus isi suara banyak tuh. Oke deh, kayaknya video aku sampai di sini dulu ya. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan notifikasi video terbaru dari aku pastinya. Oke, terima kasih. Oh ya, kalau kalian suka sama konten aku yang tutorial atau vlog kayak gini kan ini, kalau kedepannya kalian mau saran, mau review apa bisa komen di bawah ya. Atau mau vlog apa atau tutor, mau minta tutor apa bisa komen di bawah. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oh ya, rekan aku janji mau cek default nih. Jadi kayak gini nih robotnya itu, kayak item ini loh yang slime itu. Jadi tuh kayak hewan yang di sebelah kiri Ava kita gitu. Oke, okay, bye-bye.